Ini sejenis dedaunan pulus. Gatel, itu ya? Ada beracun, ada bulu-bulunya. Hindari bersentuhan langsung dengan daun gitu. Sejenis ini. Siap. Nanti kalau ada lagi kasih taunya kita aja, Kang. Yang ini jangan. Oh, okay. Iya, setuju. Gua setuju. Bang. Itu gerak. Mana tangannya, Bang? Ada lagi. Oke, mari kita makan. Menu pagi ini adalah ayam goreng, nasi goreng, telur dadar. Ini masih panas sih, kayaknya baru dimasak. Hari kedua di situ gunung, hari ini rencananya kita akan explore. Kita semua udah standby di sini bawa satu tri bag karena katanya nanti kita bakal lewatin kayak air terjun gitu. Jadi kita semua udah siap untuk basah-basahan. Tapi sebelum berangkat, kita pakai ini dulu, Masculine 3-in-1 body lotion dan parfum dari MS Glow for Men. Ini wanginya parfum bakarat, jadi bisa sekalian gitu loh, kita nggak perlu ribet bawa minyak wangi lagi. Semuanya sudah ada dalam satu produk. Nah, ini juga penting nih, untuk menjaga kulit wajah biar tetap segar dan sehat, baiknya sebelum beraktivitas keluar kita pakai sunscreen dulu. Beres deh. Ini yang gue suka dari sunscreen MS Glow for Men ini karena cara pakainya gampang banget, tinggal disemprot aja kayak tadi, beres sudah semuanya. Yuk, kita berangkat. Oke, semangat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Victor Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Mantap. Dan ini teman saya Yusef Verlan, siap menemani Anda menuju Lembah Purba nanti. Hari ini kita akan ekspedisi Lembah Purba. Perjalanan kita pulang pergi kurang lebih 4 jam. Jaraknya 8 kilo. Sebelum kita berangkat, saya akan ngasih tahu dulu. Kita akan memasuki hutan tropis. Hati-hati di sana licin dan banyak pacet. Waduh. Kalau ada pacet, jangan takut, tinggal dicabut aja. Itu karena nyedot darah kotor aja. Itu lintah ya pacet itu. Lintah betul. Sebelum kita berangkat, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Satu lagi, sebelum kita berangkat, kita pasang safety dulu. Safety. Semua orang harus pasang. Oke. Nanti pas mau digunakan, tinggal buka. Oke. Cabut, kaitkan nanti. Kapan lagi udah pakein Bang Arif? Ngapain gue bantuin dia? Ini itu kleher. Ini kencengin dulu, nggak bisa kayak gini, masukin dulu. Masukin ke sininya. Ini bakal bikin lama nih orang nih, asli nih. Panas men, semakin lo lama semakin panas. Udah kenceng nggak? Udah. Baru itu nyaro kencengin. Men, apa? Lo mendingan pakai sepatu deh, daripada pakai sandal jepit bahaya. Oh siap bos. Ya udah nanti sana. Jangan, sepatunya sayang bos. Terus ini gimana, gak apa-apa? Kalau lo kepleset, kenapa-kenapa? Semoga tidak bos. Kita ada yang ingetin ya, Sal. Iya, bener. Oke, siap berangkat ke semuanya. Siap. Oke. Selalu siap kita, bismillah. Sebenarnya kita berharap pandemi ini cepat berlalu karena tidak enak sekali menikmati keindahan alam, kita harus pakai masker gitu ya. Karena padahal sebenarnya kan di sini udaranya itu seger banget. Rakingnya jadi ngap banget. Lumayan agak ngap sih ntar kayaknya kita ya kalau pakai masker terus ya. Kita pas masuk ke puspa 2, kita buka aja maskernya. Oh udah, boleh ya? Ya. Pas udah masuk ke tempat sepi ya? Nggak ada orang yang tempat sepi. Jadi nanti ketika sudah tidak berinteraksi sama manusia lagi, pas sudah nyampe tengah, kita udah dibolehin buka masker. Ini lagi anak satu itu ya. Itu jangan sekenceng itu, buat tuh jalan.
Men. Itu enggak dikencengin, lu tidak bisa melangkah dong. Bisa. Buat langkah gede. Dia langkah gedenya masih gitu ya. Tapi segede-gedenya. Tapi dia jenius. Pacet enggak bakal masuk ke kaki dia. Lihat deh. Iya sih, paling segitu doang. Bawahnya karetnya kenceng banget itu. Jadi sebenarnya tadi itu kita agak dilema mau pakai celana pendek atau celana panjang. Pilihannya adalah kalau misalnya pakai celana panjang, itu adalah tindakan preventif untuk pacet nempel-nempel di kaki kita. Tapi pacet bisa masuk diam-diam dan nggak kelihatan. Kalau pakai celana pendek, langsung kelihatan tuh lintah yang nempel-nempel di kaki. Cuman kan kayak tidak ada preventifnya gitu. Tidak jaga-jaga. Jadi adalah pakai celana panjang aja lah. Kawasan wajib menggunakan masker, Bang. Pakai. Abang juga, gua juga pakai. Ini kita belum mulai aja ya ekspedisinya ya. Kita baru menuju ke lobi. Yang ingin gue sampaikan adalah jangan ditiru, Omen. Sangat tidak safety pakai sendal jepit. Ini aja nih batu-batu nih pasti dia sakit deh. Pasti dia enggak mau ngomong aja nih pasti sakit deh. Bopong gue deh. Bawa sepatu tapi gak mau. Kenapa lo udah mulai ngapain? Hah? Lo udah mulai ngapain? Oh tidak, bro. Makanya jangan pakai sendal. Men, selain gak safety men kalau pakai sendal jepit, lo gak kayak lagi adventure, lo kayak bopung yang lagi ini nyari kayu bakar. Nyari kayu bakar. Kenapa sih ngebut amat? Gak bisa pelan dikit deh. Semangat dong. Ini jembatan pertama untuk menuju Lembah Purba. Suspension bridge 243 panjangnya, ketinggiannya 161. 161 meter. 161 meter. Oke. Okay. Ya, nanti juga ada jembatan-jembatan lain lagi sih. Ini yang pertama kita untuk menuju Lembah Purba. Oke. Okay. Yuk, mari. Jangan pegangan dong. Apa sih siapa yang megang? Bang Omen yang megang itu. Ini nggak kita pasang di ujung-ujung jembatan? Ya ini untuk jaga-jaga saja. Allah Akbar. Ini baru ada kita ramai-ramai. Kenapa guncangannya kita kaitkan? Baru kaitkan nanti ke pasang. Oke. Kita sedang goyang. Kita sekarang sedang berada di ketinggian 160 kaki. 160 kaki atau 160 meter, Bang? Apa sih? Megang. Jadi di sini men jangan pecicilan dan usahakan seimbang ya. Guys, bisa agak santai enggak goyangannya, guys? Dari belakang, Bos. Men. Lu kenapa pegangan ke gua sih? Biar seimbang, Bos. Masih sel, apaan gue? Tahu film Final Destination apa gak? Ini, kita di tengah-tengah nih, lo ngomong ini dengan gitu-gitu dong. Biar selamat ya, biar selamat. Biar selamat. Gue standby megangin begini, jadi kalau misalnya ada apa-apa, langsung sep. Kita kaitkan, Bos. Yuk. Bos. Biar gak kemana-mana, Bos. Biar gak jauh-jauh ninggalin. Biar gak jauh-jauh, atau gak ketinggalan. Ayo, ada yang mau join? Join klan. Jangan ribet, Bos. Gak ada. Gak ada lah. Oke, waktunya berpisah. Jadi dari sini ke atas itu, hampir tidak ada bertemu dengan kunjungan yang lain. Oh, udah boleh copot iya, masker? Iya, jadi kita akan copot masker untuk menghirup udara lebih segar. Finally. Tapi nanti kalau ketemu dengan kelompok yang lain, kita siap-siap aja maskernya. Siap, maskernya saya taruh aja. Lalu aja sendiri. Yang bener, naruhnya di situ. Ih. Digantungin. Kan ini ketutup dalamannya. Iya. Ya udah ya, deh. Ya. Selain
pacet yang harus disampaikan ini adalah pulus nih. Apa? Apa tuh? Pulus. Apa itu? Yang jelas bukan duit ya. Ini sejenis dedaunan pulus. Betul, itu ada beracun, ada bulu-bulunya. Hindari bersentuhan langsung dengan daun gitu. Sejenis ini. Kira-kira akan segatel apa tuh, Bang? Mau coba nggak? Lebih gatel dibanding kena pacet. Oh nah, gitu. Ulet. Jadi di bentuknya aja nanti diperhatikan supaya nanti kalau kita berjalan hindari bersentuhan dengan daun. Ini yang disebut daun gatel kali, Bu. Siap. Nanti kalau ada lagi kasih taunya kita aja, Kang. Yang ini jangan. Oh, iya. Setuju. Gua setuju. Lu kanan aja deh kayaknya. Entar kita ketemuan di sana. Enggak. Iya, men, ini kayaknya bisa nyatu. Eh, taruh ini buah kan? Ya, jangan dipegang. Ini buah. Ini harian dong, ini bisa dimakan. Oh, bisa kan? Bener kan? Tuh lihat Ki. Nah ini namanya buah harendong. Coba dimakan emang bisa. Ini bisa dimakan yang warna ungu. Coba lihat lidahnya. Oh kan nurut. Kita lihat aja. Nih bos. Nih Ki. Ini bahan dasar tiker nih. Kalau tiker ini bahan dasarnya nih. Dia ngomong diulang lagi ya. Oh ini tuh bahan dasarnya tiker. Bahan dasar tiker. Enggak deh, enggak. Beneran tanya si Akang. Ini tuh bahan dasarnya tiker. Oh, gue kira bahan dasar tiker ini. Ini bahan dasarnya tiker. Tapi dari bentuknya sih kayak bahan dasar tiker ya. Kayaknya kalau keringnya bisa dibikin tiker nih. Oh. Udah nyetel. Masuk nih jokesnya. Kayak ada yang nempel barusan pacet. Pacet. Eh, tolong dong. Kayak ada yang lompat ke leher gue. Oke, kita sampai di titik kedua. Jembatan kedua menuju Lembah Purba. Jembatan Tarzan Camp. 183 panjangnya. Ketinggiannya di 50 meter. Oke, silakan. Ini orang-orang yang ke Lembah Purba. Om, yang bisa istirahat dulu, boleh om? Baru 500 meter. Hah? Serius? Bener. Oke, gini. Kasian lah omen, dia mau istirahat. Dia istirahat, kita mah jalan aja. Nanti setelah jembatan ada tempat istirahat, tempat duduk. Oke, siap. Lanjut. Gua sih enggak capek, cuman kalau omen istirahat, masa gua enggak temennya. Setia kawan lah kita lah. Tendang Jurassic. Ini lebih ekstrim. Oh ini goyang banget, Bang. Abangin duluan deh. Ayo. Hoi, gemeter gua. Hoi. Gua digoyangin liat tuh. Teret. Ayo. Ya udah lu depan tuh. Ayo cepet dong, men. Lama ih. Capek, lemes sih. Gini doang, masa kalian ngos-ngosan? Duduk dulu, santai dulu, kasihan omen. Kita lihat yang pakai sendal jepit. Biar kenceng ya? Dimasukin itu. Sakit omen kalau jatuh. Biar kenceng dari tangan. Biar aja kalau ada batu kan. Tangannya ke belakangin, Bang Men. Kira Naruto. Wah, ini licin sih. Hati-hati lagi megang kamera. Gua mau di sini. Salam. Wah, bahaya banget, men. Dia yang naik, gue yang turun. Jadi sekarang ini yang turunan nanti dibalasnya dengan jembatan yang turun, yang naik ini. Kemiringan 10 derajat. Ini kemiringan. Sambil menikmati view. Kemiringan 10 derajat, men. Lu miring banget ya. 10 derajat menurut lo? 10 derajat gini. Ada. Ayo guys, semangat guys.
Ini buat penghilang rasa capek, bos. Itu airnya emang air benar, bang? Bersih. Bersih ya? Ger. Kita baru setengah jalan dari setengah. Karena kan satu perjalanan itu balik ke titik awal. Yeah. Buat ke setengah titiknya kita baru setengah. Berarti ini seperempat. Kuat lah, ya gini doang. Pulang lagi aja yuk. tapi enggak, gue pengen ngasih tahu gitu. Gue sebagai... Lu juga gak pernah kesini kan ngomongin? Wakol. Warlock. Warlock. Gue harus membuktikan. Gila, mending banget. Mantap. Ternyata menyeramkan sekali di atas ini. Wah. Men, jangan digoyang. Wah. Ini aja udah deg-degan gimana si Rotol Mustaqim, men. Satu rambut dibagi tujuh. Oke, kita lihat yang lain. Ki, ngelangkanya satu-satu pak di sambungan kayunya. Jangan lihat ke bawah, tapi setiap sambungan kayu lo injak. Gak bakalan goyang kayunya. Ah, ya ampun lo. Ayo, Ki. Gede doang. Itu belum, enggak. Itu belum nyampe setengah, bos. Itu baru seperempat dari sana. Iya, ayo, Ki. Kenapa? Kenapa bisa dengan kamera soalnya? Kacamata lo mau turun, benerin dulu. Kaki lo lurus, Ki. Udah diam aja. Ki, lurus. Udah diam aja. Jangan lihat ke bawah. Udah diam aja. Semangat. Dia dikasih tahu padahal nih. Ini tapi sebenarnya kalau misalnya kita jatuh ya, pahit-pahitnya kita jatuh ya, ini kayaknya akan menopang dengan sempurna deh. Soalnya ini kiri kanan. Iya. Beda sama tadi yang kita cuma di kiri doang. Iya. Harusnya lebih baik kita jatuh yang tadi. Ini lebih baik ini. Cuman memang jalannya lebih kecil. Di tengah emang deg-degan banget sih. Tuh, di tempatnya sekarang itu kan goyang banget. Enggak, tadi itu jalan. Memang gue ngerasanya goyang. Cuman gue akhirnya gue injek sambungannya. Lu ngasih taunya begitu, anjing. Sumpah, gua panik banget gemeter. Gua panik banget. Gua serius tadi. Eh, gini. Kalian turun semua. Kita lihat abangnya, kita lihat teknik abangnya. Lihat. Cepet banget dia kayak enggak ada dosa, lihat. Tuh, lihat sambungannya. Kan? Tuh. Injek sambungannya. Tuh. Enggak ada sini. Pacetnya. Oh iya tuh. Mantas gatel. Capek. Ayo. Mari nungguin aja tadi. Sebentar lagi nyampe. Hah? Sebentar lagi nyampe, Bang. Baru, Bang. Nah, nemenin bos dulu. Nemenin bos istirahat. Enggak, ayo. Gimana istirahat dulu tuh? Ya, yang ini tanjakannya curam banget. Aduh gini doang. Nih lo lihat yang ini nih. Comment, please.
Selamat datang di Lembah Purba. Wah. Dingin. Wah, seru banget, basah. Dingin banget. Aduh. Mana gua celana pendek lagi. Ah, dingin banget. Indah sih. Indah. Gimana yang pakai sendal jepit, gimana? Udah mulai menyesal? Menyesal sih enggak, cuman rekomend kalau buat ke sini jangan pakai sendal. Ya terus kenapa lo pakai? Pakai sepatu safety atau enggak sepatu sendal. Ya, dulu. Terus kenapa lo pakai? Gua belajar menyeimbangkan aja. Bodo amat. Wah, ini nih jembatan yang kemiringannya 10 derajat tadi nanjak. Aman, Sal? Aman. Masih kuat? Aman. Wah. Aduh. Hampir gue kejungkang. Aduh. Aduh, pinggang gue langsung encok kepleset barusan. Kira-kira gue pegang GoPro enggak ngeliat jalanan, malah gue yang kepleset. Aduh. Wah, nanjak banget nih. Ini nanjak. Waduh. Juga ternyata nanjak ya. Aduh. Nanjaknya seru. Apa? Nanjaknya seru gitu. Jadi lurus kan, goyang nih. Wadaw. Nanjak. Tapi kan ada jaringnya tuh. Jaringnya. Wah, nanjaknya ngeri banget. Oke. Oke. Safety-nya udah dipasang. Mari kita jalan. Wah, ini sih jembatan nanjaknya boleh juga nih. Gimana? Lumayan, bang. Apa? Yang bikin gimana, bang? Ya lumayan. Dah. Di video tuh nggak begitu kelihatan kalau ini nanjak sih. Nanjaknya nggak terlalu kelihatan ya. Aslinya ini nanjaknya nanjak parah. Nih, ini nggak mungkin berhenti di tengah. Tapi ini curam banget. Terjal banget. Ayo Ki. Masih dikit lagi. Ini kayak kita sport nih ya. Aduh. Rasanya. Masih. Alhamdulillah. Aduh. Kaki gue. Aduh. Sempoyongan kaki gue. Aduh. Hidup dulu. Ada. Mau muntah gue. Wah, ini tanjakannya ngeri sih. Ada. Paha kenapa? Paha gimana? Paha aman? Gue mendingan disuruh naik jalanan yang terjal gini dibanding lewat jembatan ini terus nanjak. Pokal banget kaki. Bawa men. Tuh di belakang dia. Gak kelihatan. Jadi jembatannya kan kayak gini ya, yang pertama ya. Yang ini barusan jembatannya kayak gini. Berapa derajat sih katanya? Katanya 10. 10 derajat. Mendingan naik ginian dibanding tadi. Ini lumayan sih. Mendingan mana kan? Gue mendingan naik ginian. Oh, jalannya. Jalan. Iya. Daripada ngelewatin jembatan. Soalnya tadi tuh begini banget. Iya. Sepertiga terakhir tuh. Terus gak bisa berhenti. Berasa banget. Gak bisa berhenti soalnya. Oh, berhenti goyang. Goyang berhenti. Oh, main. Gimana? Gimana rasanya naik ya? Oh, seberapa gila? Dia umur ya kali ya. Gue udah gak kuat lagi gitu. Berapa derajat bang? 10 derajat. 10 derajat cuy, gini lah. Finally. Ya di sini kita makan dulu kali ya. Oh, emang ada makanan ya? Wah, udah ada abang yang nungguin. Men, itu abang yang nungguin dari mana, men? Kok bisa ada dia di situ? Ada jalan pintas. Kayaknya ada jalan pintas. Wah, cakep. Wah.
ini lunch with a view. Oke, kamera kita matiin aja deh. Bang, itu ranting. Itu ranting, Bang. Tolong. Ini ranting. Ranting. Bukan, aku juga ada. Oh iya, gerak. Bang. Itu gerak. Mana tangannya, Bang? Ada lagi. Lagi enggak? Aduh. Nah, ini bisa jadi besar. Di badan gua ada enggak? Segini bisa jadi setengah ini. Di baju luar enggak ada? Enggak ada, aman, baju aman. Nah, ini belum ngisep darah. Enggak, ada lagi. Apa? Dari ikoi tadi itu, Bang. Nyawa kecil. Iya, punya lo kecil ya, gue. Punya gue gede sih. Ini punya gue nih gede kan? Lihat tuh. Enggak, itu punya ikoi tadi tuh kayaknya. Segitu tadi punya ikoi. Enggak, lebih kecil. Enggak. Lebih kecil nih ikoi. Itu tahu ya, ayam. Mantap. Ayam, tahu tempe, ikan asin, sambal, ikan asin, kerupuk. Nasi. Ini yang berapa? Ini enggak tahu apa. Kang, dari jam berapa nunggu di sini, Kang? Tadi, Kang. Dari jam duhur. Dari duhur. Ya. Kita kelamaan ya, Kang ya? Enggak. Kan ada tim-tim lain ya? Iya, ada tim lain. Ada tim-tim lain. Tahu ke sini bisa naik motor kayak Bang. Iya, naik motor. Nih, Bang tadi ya. Makan dengan penuh perjuangan. Dikit aja. Apa? Gua sini aja. Tengahin aja. Udah tempe aja gua ayam. Bubur ayam jadi itu. Aduh, ada cucet. Terus nggak ada kata-kata, Bos. Taruh aja kamera dulu. Setelah kita melewati perjalanan panjang, Ki, lanjutin, Ki. Akhirnya kita dijamu makan. Lanjutin, Boy. Sekarang kita mulai makan. Gini, Koy. Yang makan kan kita. Iya. Bapak Omen diam aja ya. Menunya ayam, tahu tempe, ikan asin, timun, sambal, nasi liwet. Oke, okay. Main ini. Main kan bilangnya enggak makan kan? Omen katanya tadi enggak mau makan kan? Enggak, siap. Ya udah, gua pegang kamera aja kita. Oh, nambah ini. Ki. Enak enggak? Cobain enak. Hah. Gila ya trekkingnya. Berapa kilo tuh total, Sal? 8 gimana? 8. Lo udah pernah sebelumnya belum? Belum, aku belum pernah sih. Sejauh itu 8 km. Gua trekking pernah tapi belum pernah sejauh itu. Sejauh itu tuh jauhnya parah banget sih. Gua kira itu lucu-lucuan doang ya, kayak cuman masuk dikit keluar dikit. Cuy, taunya tuh jauh banget. Lo aman men pakai sendal jepit? Kata lo ini ya tadi malam ya apa? Dia berjendol gitu katanya lapak kakinya. Itu bentar lagi itu tuh apa namanya? Kapalan. Dari awal kan kita udah diingatin pacet ya. Siapa aja kemarin yang kena pacet sih? Gua enggak. Gua yang sampai disedot. Gua enggak. Lo sampai berdarah. Disedot ditempelin doang. Tolong kan. Saya enggak tega nyabut nih. Kena lagi lo. Ih, pantas kayak lompat dari atas gitu. Koy, pesan dan kesan Koy gimana Koy? Dan kesannya untuk hari kedua kemarin. Apa kemarin? Explore ekspedisi lembah purba. Lembah purba. Gimana gue? Pesan dan kesan gue. Pacetnya aku ngeri banget. Pesan dan kesan pacet. Iya, kesan. Yaudah, pacet. Dia level geli sama level pacet geli. Gitu. Pacetnya itu paling udah tinggi banget lah kalau misalnya pesan dan kesan yang, pacet. Iya, pacet. Tapi overall alamnya tuh indah banget sih. Air terjunnya, dinginnya. Ya kan Bang Omen, rasa cuci mukanya di aliran, mantep kan? Oh iya, dia sempat cuci muka. Gak ada gatel-gatel? Gak ada gue mah. Harusnya waktu itu lo bawa MS Glow. Oh iya. Lupa. Gimana Ki, Gue yang lewat jembatan itu doang tuh. Ngamuk dia. Gara-gara Bang Omen. Gara-gara Bang Omen. Gue tuh udah, tangan kanan gue megang kamera nih kan. Ini kamera pengen gua lepas, takut dia jatuh. Kita udah bilang ya, enggak usah record. Udah enggak usah. Ini gua enggak ngerekam kamera. Gua harus ngejaga tangan gua tetap ngegrip kamera gitu kan. Antara gua lepas tuh. Kayaknya bener ya mitos orang yang badannya paling gede itu biasanya paling penakut ya. Iya, betul. Ya kan? Lebih kesusah menjaga keseimbangan sih, Bang. Betul. Ya. Penakut sih enggak. Soalnya gua kena pacet enggak takut, enggak kayak Iko. Iya, aku panik. Sama ini kalau gua apa? Yang di air terjun tuh enggak bisa nerbangin drone tinggi-tinggi. Mentok ya, sayang banget itu saya mentok di sinyal, 5 meter dong tingginya. Sebenarnya itu juga yang hal yang gue sayangkan karena kan perjalanan ke air terjun itu lumayan ya. Itu mendaki gunung lewati lembah banget kan itu kan. Betul. Terus tebing, begitu lewatin tebing. Begitu nyampe di air terjunnya kita enggak dapat shot yang proper karena
kayak medan magnetnya ya, medan magnetnya tinggi atau apa gitu. Jadi drone itu nggak bisa terbang, drone itu cuma bisa terbang 5 meter. Jadi kita nggak dapat shot apa-apa. Terus mau ngeluarin kamera juga angin hembusan apa sih dari air terjunnya itu. Karena air bawahnya itu bukan sungai lagi, langsung batu. Langsung batu-batu, jadi percikannya naik lagi gitu. Air terjun, hembusan anginnya itu kan basah ya. Jadi kita sebenarnya basah kuyup juga kemarin lewat situ. Jadi ya udahlah kita nikmatin aja, yang kita gak record banyak sih di air terjunnya. Itu sayangnya di air terjun gak bisa mandi sih. Gak bisa mandi. Nah, kalau mandi tuh enak banget. Kalau lu mandi, jebol kulit lu kayaknya. Iya, tadinya gue pikir kita bisa mandi-mandi di situ. Kita ada siap-siap buat mandi, taunya gak bisa. Gue udah bawa celana bunga-bunga. Udah siap-siap. Gimana kalau gimana? Pesan dan kesan gimana, men? Pesan dan kesan buat pemerintahan Sukabumi. Asik, warlock-warlock ya. Warlock aja. Ditingkatin lagi lah akses jalannya. Banyak loh di Sukabumi itu tempat-tempat rekreasi untuk alamnya gitu loh. Ya, jalannya maksudnya, aksesnya gitu loh. Semoga biar aja biar enggak macet ya. Ini warlock macet. Ya, warlock. Biar enggak macet-macet amat gitu loh. Gitu aja sih pesan kesan gua. Akses rumah nyokap lu mau dilebarin. Itu penting. Enggak, kalau itu berarti lu beli ruko di depan itu tuh. Yeah. Lu beli rukonya, lu jebolin. Boleh begitu ya. Iya. Yeah. Yeah. Sal, gimana Sal? Kalau gua kesan di trip ini sebenarnya sih capek enggak ya? Capek sih. Capek enggak sih? Enggak, yeah. Enggak. Lebih ke kaki pegel banget. Apaan? Capek sih enggak ya? Kemarin udah terkapar. Capek sih enggak ya? Yang paling capek itu yang jembatan terakhir yang panjang. Wow. Nah, itu Jakarta 10 derajat itu. Kan gue udah bilang dari awal 10 derajat itu tinggi. Terus Kiki kayak 10 derajat tuh. Gue nggak ngebayang kalau 10 derajat itu akan gini, bang. Gue pikir ya lurus aja begini, gitu. Begini, begini. Masalahnya tuh jembatannya. Dia tuh kayak turun dulu, terus naik banget. Iya. Dan kalau kita berhenti tengah-tengah tuh anginnya kan kencang banget ya. Jadi mau nggak mau kita harus tetap jalan. Ya. Itu yang bikin capek. Oh, itu pinggang gue itu sakit. Itu bisa gue duduk sih. Kalau apa ya? Kalau gue ya, menurut gue worth it banget liburan singkat kita kali ini. Emang ketika di perjalanan akses yang Omen bilang tadi aksesnya emang kurang maksimal lah gitu, masih macet banget parah dan pemandangannya juga masih berantakan ya, men, kalau yang di pasar-pasar ya. Cuman itu semua terbayarkan ketika kita sudah sampai di daerah Situ Gunung, kita naik agak ke atas, ketemu Bung Buai Camp, di sini rapi banget. Gue tadinya mikir itu kita bakal camping yang liar gitu loh, maksudnya camping yang tenda-tenda kecil sendiri. Ternyata di sini glamping ya, glamour camping. Jadi tendanya juga proper, kasurnya juga proper. Dan enak. Fasilitas di sini, kamar mandinya, toiletnya bersih sekali. Ada kopi gratis dan teh gratis. Iya, pokoknya kita happy sekali di sini. Buat yang belum pernah trekking, boleh lah kali dicoba ya. Biar apa ya, muncul jiwa-jiwa adventure-nya itu loh. Nggak terlalu berat juga sih sebenarnya. Nggak terlalu berat, tapi lumayan seru. Karena ada jalan yang kecil banget, ada jembatan yang kecil banget, ada jurang-jurang. Tapi kita akan tenang lah, soalnya ada guide-nya juga dan safety-nya juga lengkap. Kita pakai harness, bisa dicantolin di talinya segala macam. Jadi ya bolehlah, recommended buat kalian yang suka bumi, mampir-mampir kesini. Thank you, man, sudah membawa kita ke kampung lo. Kita sempat agak berburuk sangka di awal. Bener kan? tapi ternyata bagus juga. Ini kan soalnya biasanya kan gue ngajak komen liburan ke kampung gue, ke Batam, ke Padang. Jadi sekarang gantian. Gue senang banget dan gue merasa cukup nyaman untuk liburan di Sukabumi sini. Senyaman sepatu yang gue pakai, men. Asik. Nih ya. Ini sekarang kita hari ketiga ya. Kita kemana lagi, apalagi yang bisa kita explore di Sukabumi? Paling kita ke ini aja ya, kita bisa ngopi-ngopi santuy, bisa ke jajanan-jajanan. Kulineran lah ya. Kulineran gitu lah. Gue masih gak percaya sih sama Omen, tapi kita coba. Coba aja ya. Kita coba. Dan masih percaya. Ntar, kulineran ini tempat macet ntar, tahu Sumedang. Lo sampai kita lewat bubaran pabrik lagi, apa sih? Ya? Beli gemblong ujungnya. Ada. Ayo, barang-barang, packing. Habis ini, kampungnya Kiki. Jauh. Gilu jeng sumping mangga level tahun. Men. Baca. Non. Gilu jeng sumping mangga. Leutun. Level ten. Leutun. Welcome the darkness.
bukan. Bukan kambing. Amen. Ini kan kayu ya. Enggak ada safety-nya kalau misalnya lo di situ. Enggak apa-apa buat menjaga aja. Ya kan ini enggak tinggi juga. Ya Allah. Cintai alam. Bagus. Jangan buang sampah sembarangan. Bagus. Koy, pegang. Cinta alam dan Iko lagi disuruh megang. Cool. Lumayan buat backsound itu original Eka Gustiwana hu. Ngentut lagi. Siapa yang ngentut? Nih. Astagfirullah.